Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menghadiri acara silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Megawati hadir bersama dengan anak Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno lainnya, yakni Guru Soekarnoputra, Guntur Soekarnoputra, dan Sukmawati Soekarnoputri. Acara silaturahmi itu turut dilakukan bersamaan dengan penyerahan surat pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno tentang pencabutan TAP MPRS yang mengaitkan Presiden Soekarno dengan PKI. Sejumlah politisi PDI Perjuangan juga tampak hadir dalam acara tersebut. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Wellington, ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.